Dua kan video. Video lain. Kowe tak video iki. Terus tak video. Ya, gak apa-apa gak om. Nih, tadi papa. Wes, wes ah. Ini coba. Kita tanam sih. Ayo dimulai. Kok. Potong rambut. Ini oh, aku seger-ger pembukaan bukan. Wes. Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali ini Loren akan memotong style apa mas? Maunya mas? Cabai lali. Ya apa tadi? Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali ini Loren akan memotong. Aduh. Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali ini Loren Jenar Barber akan memotong style apa yang diinginkan oleh pelanggan ya. Halo mas, dengan mas siapa ini? Mas Jamal. Mas Jamal ya. Pelanggan di barbernya Loren ya? Iya. Iya. Ini nanti mau dipotong apa mas? Minta medium. Dipotong apa mas? Medium. Medium fat ya? Ya, medium fat sama dengan mid fat ya. Parting dulu, biasa guys, dilakukan parting. Parting itu melihat posisi kepalanya maksudnya. Tahu ada benjolan atau apa kayak gitu. Cut. Please cut. Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali ini Loren Jenar Barber kedatangan tamu. Dengan siapa ini mas? Mas Jamal. Mas Jamal ya. Mas Jamal, mau dipotong style kayak gimana mas? Medium. Medium ya? Medium fat ya? Iya. Gitu. Oh ya, sudah pernah potong kayak gitu mas Jamal? Belum. Belum ya? Baru kali ini? Iya. Biasanya potong kayak gimana? Undercut apa? Undercut biasanya ya? Undercut. Udah pelanggan di sini ya? Iya. 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 Tag. Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali ini Loren Jenar Barber kedatangan stylist guys. Yang sudah biasa kayaknya potong di tempat barbernya Loren. Halo, dengan mas siapa ini? Mas Jamal. Mas Jamal ya? Iya, udah pelanggan di sini mas ya? Iya. Iya. Kali ini minta dipotong kayak gimana mas? Medium. Medium, medium fat ya? Iya. Iya ya. Medium fat itu sama dengan mid fat ya. Coba nanti ya. Iya. Loren akan penuhi apa yang jadi keinginan stylist yang satu ini. Cut. Oke, Loren mulai ya. Cut. Cut. Kita tanganku tak gak? Ada lapo aku lupa. Kamu pom? Gak suara. Diambil dengan pisau nol ya. Dimainkan aja. Nol. Mid fat biasa. Mid fat diambil di sini guys ya. Nanti lurus sini sampai belakang ini nanti membentuk segitiga gitu. Cut. Yang bawah dibuang aja dulu. Ini yang bawah dibuang aja.
Ini untuk bagian nol ya. Untuk bagian bawah ya, kanan dan kiri dibuang aja dulu. Udah ini ya, membentuk segitiga ya. Ini guys, pola daripada untuk bagian belakang style midfat ya. Oke. Bentuk daripada midfat ya. Belakang segitiga. Ini rambutnya ngembang ya, jadi nanti dibentuk polanya, gradasinya dari sini ya. Oke, cut. Diambil dengan vas nomor 2 guys ya, untuk pengambilan tahap pertama ya. Ini dimainkan aja pisaunya. Ini pengambilan dari tahap awal ya. Untuk pembentukan gradasi kira-kira 1,5 cm ya. Dari garis paling bawah ini dihilangkan dengan pola atau vas nomor 1. Vas nomor 1 ya, dipasang guys. Untuk menghilangkan garis, dimainkan aja pisaunya. Untuk menghilangkan garis dengan pola nol ya guys, nol ini pisaunya saya dekatkan
dimainkan aja, ditarik ke depan, didorong ke depan. Untuk meletakkan pisau clipper, jangan terlalu didorong ke depan ya, agak ini nempel ke kulit kayak gini, diangkat kayak gini ya, ya. Untuk menghilangkan garis ini, dimainkan saja pisaunya guys ya. Diayun sampai menghilang. Diayun kecil saja. Oke, sudah agak samar ya. Diayun halus pelan ya, untuk menghilangkan garis yang di sini tadi, pola awal untuk pembentukan gradasi dari nol naik ke atas. Pelan aja agar nggak terlalu habis tadi yang bagian atas. Oke, udah mulai menghilang. Cut. Jadi tumpuan pomade muka ya, bun. Tidak bisa apa lu? Maut. Cut.